ramai orang WhatsApp dekat ana, ramai orang messenger dekat ana supaya ustaz cerita sikit tentang sedekah yang menunjuk atau zahir atau sedekah yang sebaliknya. Jadi apa nama ayat ini juga mungkin Datuk Dr. Zaharif boleh kupas sikitlah lebih kurang. Kita tidak mau kaitkan dengan mana-mana pihak. Cuma kita nak jelaskan dengan ayat ini, maksud dia apakah kita boleh mengambil video, kemudian kita contoh dia lah Datuk Dr. Zaharif, Datuk Zaharif bakal kita ni, dia mengambil beli barang dekat dekat kedai pasaraya dan sebagainya. Maka dia kata, sekarang saya dekat kampung sekian untuk memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Apakah ini tidak termasuk dalam keadaan riak ataupun ujub dan sebagainya? Mungkin Datuk, boleh Datuk bincangkan kawasan lebih luas. Banyak netizen dan viewer ataupun penonton malam duk tanya soalan yang sama. Saya ingat ada dekat 560 soalan. Mungkin Datuk sila jelaskan, insyaAllah. Kita kongsi sama-sama. Silakan Datuk. Dia makan baru. Hah? Oi, mana boleh makan seorang-seorang? Maggi. Makan Maggi apa? Banyaknya dari sudut. Bukan es krim. Oh, tengok level, dia nampak level. Ice cream pun bukan cayam tu, gila itulah. Aduh, apa roh? Itu kalau dapat duduk kediaman rasmi tak tahulah. Aduh. Bagi kita tak ada harapan nak ke mana? Nak bijak. Tak adalah. Kita dapat ziarah ke. Saya. Wei, kau tadi tanya soalan nak jawab ni. Dah, okey, jawab. Tengah salin, okay, tengah salin. Saya ambil mudah sajalah dalam isu berkaitan tentang berkaitan tentang hati ni. Nabi SAW pun dah sebut, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu dia ada niat. Niat ini kita tidak boleh nilai. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia telah menulis satu buku yang dikatakan buku rujukan untuk pakar-pakar psikologi. Datuk Dr. Abdullah Bakhairi tahulah isu ini. Maksudnya kita akan rujuk. Bahkan barat pun dia banyak merujuk kepada kata-kata Al-Ghazali. Dia rujuk kepada Imam Al-Ghazali. Jadi bila kita sebut mengenai hati ini, Imam Al-Ghazali pun jelaskan hati ni kita tidak boleh nilai, kita tidak boleh lihat, kita tak boleh nak kata nak menghukum tanpa sebarang bukti. Al aslu adamu, asal pada manusia itu dia tidak ada apa-apa, tidak ada perasaan buruk, yang ada hanya kebaikan padanya. Oleh sebab itu saya melihat semua yang buat benda baik ni kita kena husnuzan bin nas, buat baik dulu kepada manusia. Maksudnya kita baik sangka. Saya tahu Ustaz Lakhairi suka menjerkah. Saya kena baik sangka lah pada Ustaz Lakhairi. Saya tahu perangai dia macam tu. Kalau dia tak jerkah, dia mungkin boleh kena stroke. Kan? Jadi biarkan aku dia jerkah. Aku tidak kena mengena dengan ini cerita. Mana? Aku tidak kena mengena. Tak cerita. Jadi kita baik sangka dulu. Tengok orang buat baik, kita kena puji. Itu sebabnya Nabi ajar bila kita melihat kebesaran Allah Ta'ala, kita kena sebut Subhanallah, Masya Allah. Melihat kepada kebesaran tu, lihat kepada kebaikan, pujilah dengan kebaikan. Nombor dua, kalau katakanlah kita melihat orang itu, dia ada nilai-nilai yang tidak baik contoh. Bukan kita menegur dengan cara di hadapan khalayak. Itu kita nak menjatuhkan orang tersebut. Itu sebab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu Ta'ala jelaskan apa? Dia kata manusia yang menegur dia khalayak ramai, dia sebenarnya bukan nak membaikkan keadaan kamu, tetapi nak burukkan lagi keadaan kamu. Jadi dalam hal ini saya yakin apabila sahabat-sahabat kita yang buat benda baik, yang buat membantu orang-orang susah, bukan untuk riak ataupun menjatuhkan mana-mana pihak, tetapi bertujuan pertama, kata Imam Al-Ghazali, dia nak mewujudkan sifat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong untuk mengajak orang buat benda yang sama, tolong orang. Nombor dua, selain daripada tu tolong ta'awun, ada sifat ta'awun. Nombor dua, nak mengajak orang agar kita sama-sama membina kebaikan
dalam daripada semua pihak. Maknanya kita kena mengajak orang untuk buat benda yang sama, yang baik ini. Mungkin orang tak tahu. Oh, tak tahu pula kat kawasan tu ada orang susah. Jadi dengan adanya sahabat kita yang menjadi wakil kepada masyarakat, daripada masyarakat kepada masyarakat, maka orang yang bertanggungjawab akan lebih tahu, akan lebih mengetahui isu yang sebenar. Jadi kita sebenarnya kena positif. Bila kita negatif, negatiflah jawabnya. Syam tu debat. Ah, nak kutuk aku langsung keras. Hang tu. Ah, tengok Allah ajar terus. Ah, Ustaz Haslin ada cara dia. Jadi oleh sebab itu saya melihat kita kena baik sangka lah, balik kepada asas. Jadi apa yang dilakukan itu tidak salah. Osman bin Affan apabila dia menderma, semua orang nampak. Abdul Rahman bin Auf sampai satu ketika dia hantarkan gerabak-gerabak setelah kewafatan Nabi SAW, dia hantar dia punya zakat masuk ke dalam Al-Madinah bergerabak-gerabak. Sampaikan orang kata begitu banyaknya harta yang telah diimpakkan oleh Umar bin Khattab. Jadi adakah itu riak? Sebenarnya itu bukan riak, tetapi sebenarnya nak mengajar kita untuk buat benda yang sama. Wallahualam. Jadi maksud yang Datuk sebut tadi, saya boleh juga buat kesimpulan atau berkongsi sebagaimana pada malam tadi. Kita bukan juri ataupun hakim untuk memutuskan atau untuk menghukum seseorang itu ikhlas ataupun tidak ikhlas. Tak, betul tak Datuk? cuma kalau boleh saya tambah baiklah. Ya, sebenarnya kita kena pandangan saya lah. Saya setuju. Saya pun setuju dengan pandangan Dr. Izhar sebahagian besar. Saya setuju sangat. Siapa saya untuk mematahkan dan menyalahkan apa yang telah disebutkan oleh Bakal. Jadi jadi pada pandangan saya lah, mungkin selepas ini kepada mana-mana ustaz-ustaz, selebriti dan sebagainya, di dalam menyalurkan sumbangan ini, membuat kebaikan-kebaikan, insyaAllah orang akan appreciate, orang akan tahu, malahan Allah Ta'ala akan memberi ganjaran yang terbaik berdasarkan niat kita. Cuma mungkin nasihat kita untuk semua orang, termasuklah ustaz yang kita sebutkan hari ini, yang kita rujuk hari ini, dan ustaz-ustaz lain, sebab ramai je ustaz yang memberi sumbangan-sumbangan, tetapi mungkin lebih berhati-hati dari segi publicity. Mungkin berhati-hati. Sebab kadang-kadang ada yang kelihatan. Mungkin kalau anda kata kita pergi, ada orang yang ambil gambar, ada orang yang melaporkan, mungkin benda tu jadi sebagai mungkin laporan pihak lain, bukan kita. Ini sekarang ni kita bagi, kita yang melaporkan, kalau kita yang menggambarkan, mungkin benda ni mendedahkan diri kita sebenarnya. Kita faham niat dia baik, niatnya baik, tetapi mungkin benda ni kita kena lebih berhati-hati, sebab kita buka ruang dan peluang untuk orang lain mencari kelemahan dekat situ. In fact, contoh saya sendiri, contohnya bukan nak cakap saya baik, tidak, memang tidak sama sekali lah. Saya pergi ke apa, kebetulan pergi ke Roblox kan, bila kita lalu sekatan jalan tu, tengok saya nak makan belum, kata belum lagi ustaz. Okey, jadi dalam perjalanan balik saya ada bawa makanan bagi. Itu pun dia orang nak bergambar tu. Dia orang nak bergambar. Dan saya pun update satu dengan tujuan niat hati saya. Saya cakap mudah-mudahan niat saya ni supaya ada orang lain pun akan bagi juga dekat mereka. Sebab dia akan bertugas. Jadi makna benda tu. Jadi saya dan lepas benda tu, walaupun saya bagi, saya tak masuk gambar dah. Saya kata jangan masuk gambar lagi dah. Sebab saya tak nak nanti orang anggap bila kita buat tu kita mendedahkan diri kita. Mendedahkan diri kita kepada orang ni riak lah ni, nak tunjuk kat orang lah ni. Kita boleh rasa dah, kita boleh agak dah benda tu akan berlaku. Jadi kalau nak bagi, bagi. Kalau orang lain apa, pada saya, kita bukan kata saya kata jangan ambil gambar video semua. Maksud saya kena lebih berhati-hati. Itu pandangan saya lah. Okey, terima kasih Kak Samsun. Sebab memang kita nafikan. Saya terbaca ada beberapa hujah ataupun beberapa tafsiran daripada ahli mufassir Al-Quran bila menyebutkan ayat ini, kalau kamu bagi zahir itu juga baik sebagai memberi teladan kepada orang, maka dikaitkan selalunya dia panggil rajulun masyhur, orang yang memang terkenal, orang yang memang ma'ruf di kalangan masyarakat. So dia bagi, dia zahirkan bukan kerana nak menunjuk kepada orang kerana dia ni baik sebagai, tetapi
Dia niat dia menunjuk tadi niat dia adalah moga-moga orang lain yang seangkatan dengan dia, yang seharta dengan dia dapat ikut jejak dia. Kenapa? So kalau dia tak mula lagi, kalau dia tak mulakan benda ni yang baik, maka takut tak ada orang yang nak mulakan. Ini contoh. Contoh. Dan dalam ayat yang sama juga, kalau kamu rahsiakan, dia kata kalau seseorang tu jenis orang biasa, orang tak kenal dia. So kalau dia tunjuk kat orang pun, apa dia dapat? Siapa dia ni? Mamat mana ni? Contoh dah. So ada gambaran mufassir Quran menggambarkan dalam dua makna tadi ni. Maksud dia, contoh dia, lagi satu pula, macam mungkin ada sahabat kita macam Datuk Dr. Zarif, mungkin bukan duit dia, tetapi dia buat collection di bawah satu pertubuhan, contoh dia, ataupun di taman Bukit Mahkota, di bawah Masjid At-Taqwa di Bukit Mahkota. So duit ni dia kena tanya apa yang apa projek yang aku dah buat untuk selesaikan masalah orang bagi duit dekat aku ni untuk bantu orang miskin. Maka suatu satu benda yang paling baik nak mengelak fitnah ialah maka kena tonjolkan, okey, hari ini saya berada di kampung Semenyih membantu sebanyak 1,000 paket apa ni 10 kilo beras, contoh dia. Ini contoh dia. Tapi kalau kita duit saya sendiri memang duit akaun saya, maka saya akan hantar ke kampung saya untuk buka puasa, ataupun saya nak bantu orang susah dekat di negeri saya untuk orang-orang makan minum sebagainya, maka saya tak perlu ni saya sat sembah rim, ni duit saya akan derma. Maka itu sebenarnya memang tak kena pada tempat. So apa yang berlaku pada rindu isu sekarang ni, kita takut sebab macam Ustaz Abdullah Khari sebut tadilah, bila ada di kalangan ustaz-ustaz, ada di kalangan orang kita sendiri yang nampak yang sari dua ni yang cukup dan amat ketara lah bahasa-bahasa yang kita rasa tak sepatut lah. Pada saya lah, dalam bahasa muda, orang yang beriman, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hendaklah berkata-kata yang baik. Kalau dia tidak ada perkataan yang baik, maka liyasmut au liyaskut, lebih baik dia duduk diam daripada berkata-kata yang membawa kepada orang dengar atau rasa macam sakit hati dan sebagainya. Saya terima pandangan yang debat tadi ni untuk antara adalah insya-Allah. Jadi moga-moga dan kalau boleh saya tambah sikit lagi betul lah, saya pesan ni untuk diri saya juga, untuk semua orang, kita berhati-hati sebab kadang-kadang kita memang niat nak buat baik. Jadi makna kata macam betul lah tadi, itu sebabnya bila atas dasar kita mengelakkan fitnah, maka kita pun akan betul ada satu, itulah niat yang kita kadang kena baca sangka baik. Dan saya pun sebenarnya tak berapa bersetuju tentang apabila ada beberapa ustaz-ustaz yang juga menghentam, dengan walaupun kita ada benda yang kita tak puas hati, kita ada beza pandangan, ada cara kaedah untuk kita menegur. Sebagai sahabat-sahabat, kita boleh personally cakap dengan sahabat-sahabat kita sebenarnya. Betul, boleh aja. Maksud dia kadang-kadang suara kita macam contoh ni, saya tengok kita dok condemn. Contoh saya condemn Dr. Izhar dalam Facebook. Saya condemn Ustaz Abdullah Khair dalam Facebook, atau saya condemn komen kat Facebook post tentang satu debat. Maka sepatutnya kita kalau dah ada networking, dah ada rangkaian sesama kita, betul, dan kita dibuat satu bumbung sebagai penceramah, sebagai pendakwah, mungkin berbeza dari sudut ideologi atau parti sekalipun, tapi kalau benda ni benda baik, maka tak perlulah kerana berbeza pandangan, berbeza fikrah dan ideologi, dan kita nak lepas, kita nak hempaskan semua benda ni ke dalam Facebook dan sebagainya. Itu sebenarnya boleh merencat dan boleh merosakkan martabat diri saya sendiri kalau saya buat dekat Datuk-Datuk Zahar, dan menjatuhkan maruf sendiri kalau saya buat dekat Ustaz-Ustaz tadi, saya ingat berasal dari ataupun Ustaz-Ustaz debat. Itu maksud yang kita tak nak berlaku. Sebab saya ambil satu contoh lah. Satu contoh. Pernah satu ketika dulu keluar artikel dekat dalam satu Facebook account Syamsul Debat. Dia tulis, dia tunjuk gambar lelaki perempuan berpegangan tangan. Kemudian dia tulis, ketahuilah sesungguhnya suami isteri berpegangan tangan, bersentuhan, bercium, berpeluk, tidak batal wuduk. Bawah tu, artikel tu oleh Syamsul Debat. Kemudian esok tu saya tak baca apa lagi. Orang dah heboh, ada yang bantai ni. Alhamdulillah, insan yang saya nak sebutkan ni sahabat kita juga, Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri. Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, pagi tu lepas subuh dia mesej saya, Syekh, Assalamualaikum Syekh, nak tanya Syekh, ni kenapa, nak tanya confirm kau betul ni entah punya penulisan ke atau tidak.
Ana terkejut baca ni, dia kata. Lepas tu saya pun check. Mana saya pun check-check. Dia bagi link. Saya terkejut. Saya katalah, yang ni bukan Facebook saya. Ini Facebook, orang kata, fake account. Saya kata. Jadi, bila saya beritahu macam tu, alhamdulillah, baik entah buat pencerahan. Jadi, rupa-rupanya pejabat mufti semua pun dah mulai mesej-mesej saya. Saya pun dah menjelaskan. Tu saya keluarkan statement dekat Facebook saya bahawa selain daripada account ni adalah fake account dan saya tak pernah keluarkan artikel itu, saya kata. Jadi, ini salah satu contoh lah. Maknanya, kita boleh personal. Macam contoh kalau kita sebut tuan-tuan macam Abid Liu. Kan, sahabat kita Ustaz Abid Liu ni, dia dah buat banyak benda-benda kebajikan. Dia satu banyak-banyak benda yang dia buat yang kita tak boleh buat. Jadi kalau ada benda yang kita rasa tak kena pada pandangan kita sebagai sahabat-sahabat, kita boleh tegur. Tegur cara personal. Setuju. Bukannya betul, dengan betul, bantai betul. Macam tu. Betul. Rasa macam tak puas ni. Macam Ustaz Lahairi okay. pun ada juga orang. Jadi maknanya kata kita... Cara kita mana yang cakap baik-baik kan. Jadi kita bagi peluang kepada Ustaz Abdullah Khairi, mungkin macam nak sebut dia yang mula tadi. Okay. Silakan Ustaz Abdullah Khairi. Betul. Silakan. Ana line tak clear. Minta maaf lah. Dia putus. Okey. Line clear, cantik. Nanti kejap. Sebelum han cakap, aku tengok dinding belakang tu orange lah. Oh. Okey. Jelas. Terima kasih. Yang kena tumbuk orang tu. Depa ni kuat. Saja belakang orange tu. Depa kuat lah. Oh, pandai di luar hijau, di dalam rumah dia orange. Tu bini aku cat. Oh jangan. Ini geng, okay, ini geng. Baru kita bang. Ini geng haram mana? Geng haram mana? Bahaya ni. Gurau. Silakan kak. Okey. Berkenaan dengan ustaz ni kan. Dia sebenarnya dia ada derma yang diberi, tapi alhamdulillah dia sumbang. Bagi mana kena tunjuk juga apa yang kita bagi. Sebab benda tu sumbangan orang. Dan bagi saya tengok ustaz-ustaz yang duk hentam tu, ustaz ni dia tak minta kacau apa pun, berayuk nasi dia. Dia tak maksud dia tak minta kat ustaz tu pun. Kenapa kita duk kacau? Yang jadi masalahnya tuan-tuan, sahabat-sahabat, macam Ana kan, Ana kutip derma buat mahat tafiz. Kita kena ambil gambar, tuan-tuan. Kena ambil gambar, kena tunjuk. Sebab takut nanti jadi fitnah kat kita. Sebab kadang-kadang kita kutip kan, habak kata nak buat jalan tak ada pun, jadi fitnah. Sebab tu bila sumbang, kita kena ambil gambar tu, tunjuk ni pembangunan yang kita buat, ini apa daripada duit mana. Kena tunjuk, sebab takut jadi fitnah. Kadang-kadang kita nak beli kereta pun susah. Jadi bagi pandangan anak, apa yang dibuat tu supaya nak tak membukakan aib kita lagi. Tapi orang nak hentam tu biasalah ustaz, kat mana pun. Dia tak boleh nak larilah orang. Dia sebab istilah dia tu transparent lah, kena tunjuk duit yang kita dapat, ke mana kita Ustaz belanjakan Samsung, nampak benda kita belanjakan. Ustaz Abdullah Khairi, Datuk Dezara, kita tinggal lagi 600 orang untuk cecah 20,000. Ya, jadi masya-Allah. Alhamdulillah. Dan kita cadang pun kita nak berhenti pada jam pukul 12 lagi 2:13 minit. Jadi insya-Allah mungkin kita tengok macam mana nanti. Silakan. Sila sambung soalan. Itulah sebab tu Ana berpandangan macam ustaz kita sebutlah Abid Liu kan. Dia ada prihatin tu kan, persatuan dia tu. Ada orang derma. Ya. Jadi dia ambil gambar, tunjuk, menunjukkan orang yang derma ni rasa puas hati. Macam ustaz lah datang forum tempat Ana kan. Jadi kita buat live, kita akan beritahu, okey, ini yang kita nak buat. Ini derma yang kita telah dapat. Kita tunjukkan. Jadi orang tengok, oh ini progres tuan-tuan. Daripada sumber orang. Kalau duit kita macam ustaz Selin kata, duit aku bagi. Kalau tunjuk aku nampak sangat riak lah kan. Tapi duit ni bukan duit kita. Duit ni duit orang. Dan kita, orang yang hantar sebenarnya dia tak membantu pun. Dia duk hantam duk kita. Itu dia, orang dia orang yang hantam ni istilah makan kacang. Dia ada istilah ni 9 cakap tu kan. Kalau tak boleh menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang, itu ya. Kan? Ya, betul.